Timosi. Dia rasa orang lain tau. Mana? Buku-buku sini. Duduk sini. Kata orang lain dulu. Buku-buku lah. Haa. Berhenti lah. Haa. Blogger kat ke orang lain? Orang lain. Assalamualaikum. Ini hari Senin 7 Ogos 2023. Lagi 5 hari nak mengundi. Saya sarapan pagi di Rafana, kedai makan Rafana sebelah pejabat Petra Kawasan Timur. Pejabat Petra Kawasan Timur, jalan lapangan terbang. Di hari ini saya makan nasi lemak. Nasi lemak dia memang sedap. Nasi lemak dia sedap. Sedap. Ini sambal dia, sambal bilis. Ada lagi kacang tanah goreng campur dengan bilis. Ini ada lagi limun. Ini nasi dia. Nasi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Memang nasi lemak lah. Ada rasa lemak dia. Nasi lemak. Ini rai sambal dia. Sambal dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sambal sedap. Ini sambal tradisional. Macam tradisional orang Terengganu. Sambal dia, cara dia. Orang Terengganu kata pesan lama. Sambal sedap. Dia seimbang. Dia punya manis dia, masin dia. Kemudian dia tak pedah sangat lah. Dia tak pedah. Lepas kuliah subuh tadi, terus saya datang ke kedai makan Rafana. Ada macam-macam menu sini. Menu tradisional seperti apa? Lasam ada. Laksa dia. Lasam ada, laksa ada. Nasi kapik ada. Nasi kapik. Kalau kita pergi ke luar, dia panggil nasi impik. Orang Terengganu kata nasi kapik. Makan nasi ke bang? Ada mihun goreng, ada keropok gorengnya, ada popiah, ada macam-macam nasi minyak, ada
Jadi ini saya dan si saya pilih nasi lemak. Memang saya selalu datang lah makan-makan nasi lemak lah. Sini sedap. Sedap nasi lemak Havana, sedap. Kita makan nasi lemak, minum strawberry tadi. Best strawberry itu kau makan. Selepas solat Zuhur, saya pergi beli ni cendol. Ini cendol ori . Cendol ori ni maknanya dia ada cendol aje. Cendol, santan, lepas tu dia masukkan air nisan lah. Ais. Okay. Ni cendol ori. RM4.50 satu ni besar . Big cup. Kemudian ini cendol biasa. Cendol biasa ni dia ada apa? Dia ada jagung, lepas tu dia kacang, lepas tu dia ada cendol. Dia tambah jagung dengan kacang. Ni cendol biasa big cup . Harganya RM5. Jadi di kedai cendol ori Kampung Tagedaing yang Sepataki ni, dia ada lagi menu lain, iaitu jenis apa, cendol fruity. Cendol fruity ni dia masuk buah. Jadi kalau big cup harga dia RM7. Macam-macam buah lah, mangga, pisang, semua ada. Ni saya beli tengah hari ni. Okey, 3 cendol ori, 1 cendol biasa. Memang sedap cendol ori ni. Boleh cuba. Lepas itu saya beli pula buah. Ni saya tak pernah jumpa ni. Tak pernah tengok lagi buah ni. Saya cuba dulu. Dia katalah donut peach, dia kata ni. Donut peach, sebab dia bentuk dia macam donat peach. Jadi saya nak cubalah. Tapi sebiji ni tahu berapa? RM5 sebiji ni. Jadi saya cuba 2 biji lah dulu. Cuba 2 biji dulu. Barang mahal ni, tak ada cuba banyak, boleh beli banyak. Dia kata dah masak ni. Dia kata basuh-basuh je terus makan. Ni donat peach . Lepas itu saya beli lagi. Wah, ni apa ni? Tembikai. Ni tembikai. Tembikai sekarang pun mahal lah. Ni satu ni RM13 ni. RM13. Ni sekilo lebih. Dah lebih dari sekilo ni. RM13 ni. Sekarang sekilo dah RM1 sekarang. Tak tahulah. Okey lah. Inilah aktiviti tengah hari ni.